proses gawai ini itu dimulai dari ditegak balai, balai untuk masak pulut. Nah, itu di tegak balai itu prosesnya antara laki-laki dan perempuan. Nah, paginya itu tegak balai, siangnya makan bersama di rumah tempat gawai. Nah, terus siap makan itu kurungan dengan kendangan, namanya itu pengantar penerima, berjanji pada waktu itu janjinya 8 hari ke 9 itu ke rumah batin. Nah, mau menentukan itu nakat janji gawai tersebut. Dalam proses tegak balai dan berjanji ini ditetapkan biaya acara gawai tersebut. Tentang biaya gawai itu dibagi berapa pihak laki-laki dan berapa pihak perempuan, dan juga itu ada penumpang. Nama penumpang itu ada yang masuk mandi-mandi. Juga di wari tegak balai itu sudah dibicarakan, ada 3 orang. Di acara gawai tersebut, ada 3 anak suku Talang yang akan dihitan. Proses ini pun disampaikan kepada batin. Selesai itu, pihak laki-laki juga pulang ke rumah masing-masing. Nah, sampai hari ke-9, nah, pihak kandangan dengan kurungan tadi, dengan nenek mama, juga ketua mangku ke rumah batin. Nah, ke rumah batin itu namanya itu menentukan menakat janji. Kalau bahasa kami di sini menakat janji, tapi itu meminta kepada batin, minta ikatkan janji bahwa nenek mama kurung kandangan ini ada menaruh kerayat yang tidak selesai. Nah, kerayat itu artinya itu gawai tersebut. Nah, pada waktu itu juga mangku ketua adat juga menjalankan siasatannya ke para batin. Nah, apakah ada siwal-siwalnya di adat di tangga batin? Ternyata itu tidak. Di proses menekat janji, mangku adat akan mencari apakah ada pelanggaran adat dari kedua mempelai. Jika ditemukan hukum adat, maka para pemuka adat akan mendirikan hukum 3 tahil. Hukum 3 tahil itu peramasannya. Peramasannya itu ada pinggan, ada mangkuk, ada keris, ada pesirihan. Nah, itu menandakan nang semak mata memandang tadi. Nah, artinya anak ini mengandung ombak dengan angin, hamil gitu maksudnya. Jadi dipupus dengan hukum 3 tahil. Kalau bahasa Talang mama itu lamah panggar balai, lalap pemalingan lubah keberatan, sisi negeri Allah. Nah, artinya itu ada yang di pemandangan itu semak gitu maksudnya. Hari pertama gawai, salah satu keluarga dari pihak mempelai melakukan ritual dengan mengunjungi makam batin tertua di desa tersebut. Tujuannya meminta acara gawai berjalan dengan lancar. Ada orang tua kami di sini dan juga ada 2 orang pengikut. Nah, itu ke makam. Ke makam itu artinya mengetahui bahwa kita itu punya gawai. Nah, punya gawai itu yang pertama minta jagakan jangan ada wabah, minta tahankan hujan, dan juga jangan ada masalah di tempat acara. Nah, di situ itu pakai limas 1 buah di situ. Oh, malaikat batin setia muda nang makam ni matang sungai Bulu Kacik di Penaga Sembi di Balai. Ini kami nak begawai. Unjuk tangan di atas. Dibitin kedabu, sambut tangan di bawah, dibitin baigi. Satu sama seluak. Ini nang dek boleh selama alat kami ini cakak kalahi, bentah seragam, likap lamun, cuy maling. Kami nak aman semata-mata. Jangan ada itu ininya. Satu tidak magalanya, satu tidak penjagayanya. Air tidak boleh hujan.
Ya nak amanlah kami selama gawai ini. Jangan ada itu ini itulah. Nang kami pinta membuka kemanyan di sini menarangi pandem kamu ini. Sebut begitu saja dulu sampai sekini. Nang berjenjang naik tangga turun. Hilang batin mungkin dibatin. Itu nang kami pinta. Orang tua kami pulang. Pulang di rumah itu sudah melakukan ngapak tikar. Nah, ngapak tikar yang pihak perempuan itu ngapak tikar. Nah, begitu balik yang dari makam langsung ke pangkal tiang itu bekar kemenyan. Nah, terus setelah bekar kemenyan selesai, nah pihak perempuan itu hanya tinggal menunggu pihak laki-laki datang. Baik pun yang laki-laki yang dari Talang Kedabu, baik pun laki-laki yang dari Ladausang. Nah, akhirnya sekitar jam 1 atau jam 2 mereka sudah datang. Jadi nampaknya kurung kandangan tadi dinang empat belah pihak dibilang-bilang kenari itu ya enggak? Dibilang-bilangkan malam biar inang semalam ini tutup janji. Pada malam hari gawai pertama, kedua belah pihak, khususnya tuan rumah, menanyakan apakah ada yang kurang lengkap atau yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di hari tegak balai sebelumnya. Habis makan, itu juga kurung kandangan ahli waris kumpul kembali, nenek mama. Nah, pada waktu itu batin belum ada. Nah, terus begitu kumpul, pihak nenek mama itu menanya ke kurung kandangan, ke ahli waris. Hasil yang pembicaraan pada waktu kita gak balai, apakah itu ada atau tidak. Pada hari kedua, dua orang yang ditunjuk oleh nenek mama atau batin melakukan ritual penandaan. Ritual ini dilakukan sebelum matahari terbit. Tujuannya agar acara berjalan dengan lancar. Nah, ada lagi dua orang, pihak laki-laki dan perempuan ditunjuk juga oleh nenek mama membuat petandaan. Itu petandaan itu untuk tanda di pintu jalan bahwa kalau ada tanda itu mudah-mudahan itu wabah tidak akan masuk ke dalam acara yang telah berlangsung gitu. Nah, juga itu dilakukan itu setengah 6 pagi. Nah, empat pintu jalan di rumah tempat pegawai. Nah, setelah itu ke rumah dia suapan tangan ke nenek mama bahwa dia sudah menjalankan tugasnya. Terus yang masak pulut itu langsung ke balai. Ke balai. Nah, juga di sini menyacangkan tumang namanya, kalau tumang kan, tumang, dan juga itu masak pulut. Masak pulut sampai jam 12. Nah, terus di sini juga berjalan, juga di lapangan di halaman juga itu silat. Di situ mempelai laki-laki dan perempuan sudah berdiri di situ. Batin sudah turun ke tanah melakukan silat. Namanya itu pemainan baris. Nah, pemainan baris itu tidak kalau namanya gue mengukus itu wajib, bukan harus, wajib ada. Tidak bisa itu tidak ada. Nah, terus selesai itu batin nenek mama ke rumah. Nang budayanya itu melanjutkan judi sabung. Istilahnya bersukaria lah. Acara sabung ayam ini tergolong unik karena ayam-ayam jantan yang akan diadu akan dipasang pisau pada tajinya
Ayam yang kalah kemudian dipotong untuk menambah lauk pauk. Karena di tempat pegawai itu tidak membeli ayam, itu satu. Dan kedua, mengapa itu ada sabung ayam? Di lapangan itu menyabung, di rumah itu membincang adat. Tadi kan dibilang tuh membincang adat. Supaya setan dan iblis itu dia suka dengan darah. Supaya dia setan iblis itu lengah di lapangan, acara adat berlangsung di rumah. Sabung ayam ini merupakan rangkaian adat. Bertarung dan berjudi, ini juga termasuk rangkaian adat. Apabila kedua rangkaian adat ini tidak ada, maka acara dianggap kurang lengkap. Ketika sabung ayam dimulai, biasanya masyarakat hadir untuk bertaruh dan berjudi. Ada filosofi dari sabung ayam ini. Menurut kepercayaan suku Talang Mama, ayam bertaruh menggunakan pisau di tajinya tersebut akan mengeluarkan darah, sehingga roh jahat akan berkumpul di arena yang berdarah tersebut, sehingga tidak mengganggu sakralnya acara yang sedang berlangsung. Malam sebelum makan itu para ibu-ibu dan perempuan adat juga itu melayur daun, sorenya melayur daun. Nah, malamnya itu namanya itu mairun daun. Mairun daun itu untuk pulut yang dimasak itu yang akan disajikan untuk dihidangkan di tempat acara pagi besok kan. Nah, terus setelah itu makan di situ udah melakukan, udah pakai dulang tinggi itu 6 dulang tinggi masuk ke talamnya 2. Nah, di situ malamnya disiap makan. Setelah siap makan kurang lebih setengah jam, nah itu kumpul kembali para batin adat dan juga nenek mama, ahli waris, keluarga pihak laki-laki dan perempuan itu kumpul kembali ke rumah. Nah, sebelum melakukan itu, sudah melakukan persiapan itu. Yang pertama itu ada persirihan ke batin dari nenek mama ke ketua adat, dari ketua adat ke mangku, dari mangku sampai ke batin, bahwa itu mau menanam pancang juara. Pancang juara itu artinya untuk mengamankan di acara itu. Kalau ada cekak kelahi, ada bentah seragan, nah itu dia yang bertanggung jawab di arena itu sampai selesai. Nah, itu pancang juara namanya. Nah, terus selesai pancang juara itu ditanam pangkalan dengan dubalang untuk minum, namanya minum sayar. Nah, itu minum kan mabuk, makan kan gila namanya. Nah, pada waktu itu nenek mama, ahli waris dan juga keluarga kayak laki-laki dan perempuan itu kumpul. Itu wajib. Wajib minum sama-sama. Nah, di situ ada aturan. Kalau melanggar aturan salah. Itu dihukum, tapi hukumnya minum. Kalau belum pas itu minum terus. Kalau udah pas baru hutang lepas. Nah, itu namanya minum sayar. Nah, terus selesai itu ada dukun, ada kemantan. Nah, jadi di belakang batin itu namanya ada perasapan. Perasapan ke dukun untuk memagang gawai. Magang gawai itu, nah artinya dia yang tahu apa yang akan melanda atau wabah atau apa itu, dia yang menjaga secara gaib. Nah, itu ada dukunnya. Nah, di situ. Nah, terus habis itu selesai. Nah, sudah minum-minum tadi kan udah selesai itu sekitar jam 11 malam, selesai. Di hari ketiga gawai, ritual tetap berjalan seperti sebelumnya. Di hari ketiga inilah mempelai mendapatkan petatah petitih dari batin. Lalu, pemuka adat mencari silsilah dari kedua belah pihak. Jika terdapat pelanggaran, maka jatuhlah hukum adat. Nang di tanah menyabung terus, di rumah itu sekitar jam 10, jam 11, itu namanya bucarian. Bucarian antara laki-laki ini dan perempuan ini, siapa jauh dekatnya, artinya silah-silah. Kalau di Talang Mama itu jauh dekat namanya, siapa jauhnya dekatnya antara yang dinikahkan ini. Nah, kalau bahasa apanya itu silah-silah. Silah-silah keturunan perempuan dan silah-silah keturunan laki-laki.
Nah dicari, ternyata itu dicarian semalam itu tidak ada yang bersifat di tanah. Nah tapi kalau ini memang silah-silah ini masih dekat, itu harus turun ke tanah. Itu membuang bala yang panas itu dibuang ke pohon kayu. Nah tapi ternyata ini anak yang dinikahkan ini tidak ada, hanya sifat sirih pinang itu di rumah. Sifat sirih pinang itu dia ini hukum ke pengulu, tapi dia tidak kuat gitu maksudnya. Adalah silah-silah itu ada tapi tidak dekat. Tapi itu juga dibuang dengan sirih sekapur. Nang sepengantar sepenerima kurung kandangan tadi itu bersiap-siap. Siap-siap itu mau penyerahan adat, yang pihak laki-laki itu mau penyerahan adat, batin yang pihak lelaki penyerahan adat. Laki-laki itu membayar adat, pihak perempuan batinnya menerima adat. Nah, di situ ini ada dua gawai, dua empelainya. Satu itu yang dituakan antara Perigi dengan Kedabu itu masih bujang gadis. Nang satu yang perempuannya masih gadis, satu sudah duda. Nah, di situ dia. Itu peramasan adat itu ada gelang, ada lembing, ada kain. Nah, kalau itu yang masih gadis dengan bujang, itu ada pengangkatan, ada gelang kaki, ada pencucungan. Nah, di situ diadakan semua. Ada kain panjang, ada kain sarung. Itu menandakan pencucungan, pengangkatan, pendatuan. Itu pemakainya, pemakai adat itu tadi. Itu diserahkan ke pihak perempuan semua itu. Nah terus kalau yang satu dia peramasan luar itu pihak perempuan yang ada, pihak laki-laki tidak ada. Yang kayak pencucungan, pengangkatan itu tidak ada lagi yang pihak laki-laki karena dia sudah duda. Nah sudah, dia sudah bumi kedua gitu. Tapi yang satu sudah dipisah, tidak bisa gitu. Nah terus selesai itu oleh pihak batin yang laki-laki diserahkan dengan kesirihan ke batin yang menerima. Nah, batin yang menerima. Tapi di situ ahli waris duduk, pengantar penerima duduk, nenek mamaknya duduk, bahwa itu menyaksikan pihak laki-laki ini sudah membayar adat. Nah, di talang itu kan tidak ditulis, tapi dia penyaksian itu ya orang banyak itu menyaksikannya bahwa ini adat dari laki-laki ini sudah diserahkan. Di situ. Karena ini ada yang sunat rasul, masuk mandi-mandi namanya di sini, itu di sesudah itu ada pengurus lagi namanya itu beralin bahwa ini ada yang disunatkan. Beralin itu bahwa menentukan anak-anak yang akan disunatkan ini apakah itu pening, apakah itu ada dia mengandung penyakit, apakah itu dia masih gugup gitu kan. Nah itu dialin dengan sirih pinang, dengan sirih itu juga ke dukun gitu. Nah terus selesai itu turun ke tanah bersilat. Nah membedakan ampelai laki-laki yang dinikahkan dengan yang disunatkan itu, yang disunatkan ada tajuk tampang hentimun namanya. Itu perbedaannya. Tajuk tampang hentimun itu dia dari rotan, dari biji hentimun. Nah ditajukkan di songkok yang disunatkan. Nah kalau yang dinikahkan tidak ada itu. Nah di situ menandakan bahwa ini yang disunatkan, ini yang dinikahkan gitu. Nah itu penanda-penandanya. Nah terus turun ke tanah itu bersilat. Nah sekitar sejam atau sejam setengah kita bersilat. Terus sudah bersilat itu yang disunatkan itu langsung sungai mandi. Nang pala yang dinikahkan itu ke rumah, batin juga ke rumah. Begitu dia mandi, ini batin juga dengan nenek mama ini bersiap-siap di rumah. Nah itu ada pesirihan dari mangku ke batin bahwa ini ada yang mau disunatkan. Nah di situ namanya itu mau nak menabus menabang, bahasanya di sini menabus menabang namanya. Nah istilahnya ada yang disunatkan. Nah oleh tukangnya, tukang orang pandainya di situ. Nah begitu
datang orang yang masuk mandi-mandi tadi di sini. Nah, orang yang menyunatkan itu udah di sini. Nah, udah di sini. Nah, begitu langsung satu-satu dia. Satu-satu selesai. Nah, terus selesai itu di rumah udah berajang. Di rumah itu udah berajang aja. Nah, setelah berajang itu, nah, selesai di sini, itu orang tukang orang pandainya itu ke rumah menyerahkan pisau bahwa dia sudah melakukan menjalankan tugasnya. Diserahkan dengan pesisir sebuah. Setelah pesisir sebuah, dia balik lagi ke sini. Balik di rumah itu melakukan menyajikan nasi lah. Namanya makan gadang kan. Menyajikan nasi di ruang di tengah, terus ditating oleh nenek mama ahli waris, ditating di ruang depan nasi tadi. Nah, begitu sudah tersaji di situ, itu orang pandai ini jemput, dibawa lagi ke rumah. Dia kalau tidak dijemput tidak akan mau ke rumah itu. Tidak mau. Nah, dia sudah dijemput, didudukkan di situ, baru melakukan meminta bahwa kita itu mau makan. Nah, begitu setelah makan bersama, ini hari dah malam, selesai makan. Nah, berhentilah sekitar 1 jam kan, istirahat. Nah, sudah itu kumpul kembali. Setelah kumpul, itu akan melakukan menyembah berdoa. Nah, dia minum di pengasi namanya. Minum pengasi itu kan ada di situ pipetnya itu kan dari resam, dari buluh. Ada juga tempat dia itu ini tikar, sudah itu tanah, terus baru payan, di dalamnya air. Nah, air di situ akan minum. Nah, sebelum mempelai laki-laki dan perempuan yang minum, itu dua batin, mangku, itu minum. Nah, di situ mengesahkan antara laki-laki dan perempuan yang nikah. Puncak dari acara gawai ini, meminum air yang ada di dalam kendi. Ritual ini menjadi sangat penting, karena jika tidak ada ritual ini, kemungkinan pernikahan tidak akan sah. Tapas kita di jam rumah, di bangkar rumah. Pada zaman dahulu, air dalam kendi diisi oleh air nira. Akan tetapi, ada beberapa suku Talang yang sudah memeluk agama Islam, maka diganti dengan air putih. Perempuan, ayaman orang kaya perempuan. Ada bunyinya tentriki, kalau ada tapas kita. Ada bunyinya kita bu, kalau ada tapas kita. Ada bunyinya mangku tentriki, kalau ada tapas kita. Ada bunyinya mangku tentriki bu, kalau ada tapas kita. Ini. Tidak. Sudah tapas, tapas sampai sini ya. Ini. Nah, di situ itu ada ucap nikah, itu batin yang tahu kan. Nah, batin yang tahu. Mengapa itu batin yang tahu? Soalnya dia yang menikahkan. Itu menikahkan. Nah, setelah minum, duduk ke tempat batin masing-masing. Nah, pihak nang mempelai laki-laki tegak minum. Sudah minum, nang minum itu mempelai laki-laki itu tidak bisa dilepas. Sebelum minum mempelai perempuan tidak bisa dilepas. Pegang lagi mempelai laki-laki, mempelai perempuan kan. Nah, sudah diminum, minum pertama mempelai laki-laki. Sudah itu, tapi tidak lepas. Minum mempelai perempuan,
sudah minum pelai perempuan, pelai laki-laki minum lagi. Baru yang perempuan disampaikan kain di sini. Nah, di situ dia menandakan itu sah nikah. Gitu. Nah, mempelai perempuan itu duduk tempat biasa di ruang di tengah kan, ruang tengah duduk. Terus mempelai laki-laki dia langsung ke batin menyembah bentuhan namanya. Menyembah bentuhan, ramah batin, terus batin yang pihak laki-laki, terus mangku, dua mangku itu disembah dia. Terus menyembah mertuanya, berapa banyak mertua bentuah dia itu disembah semua. Sampai ke terakhir itu menyembah orang tuanya sendiri. Bapaknya sendiri kan, bapak si laki-laki tadi menyembah. Nah, dia kembali lagi. Kembali duduk menghadap ke luar, ke di belakang batin, yang perempuan menghadap ke pihak ke tempuan. Nah, di situ terus di situ namanya di situ ada pesirihan lagi. Pesirihan itu tagur ajar oleh penghulu. Artinya tagur ajar oleh penghulu itu batin itu menanya, baik pun pihak laki-laki, baik pun pihak perempuan, sebelum dia ini berjodoh, tentu ada nang laki-laki ini main cewek yang perempuan lain, yang perempuan juga main cowok yang lain. Nah, di situ ditanya oleh batin, kalau ada itu berpinjam-pinjaman kain atau baju, nah itu disebutkan, kalau ada itu dikembalikan. Terus sudah itu ada lagi pesirihan. Nah, itu pesirihan cabut keris tanda. Kan waktu berjemput-jemputan dulunya, nah itu ada tanda keris. Keris itu menandakan ini ada gadis belaki kan menerima adat, bujang lubini kan membayar adat. Nah, itu dicabut karena ini yang punya keris ini pihak laki-laki. Ini sudah dinikahkan, artinya keris itu harus diambil, harus dikembalikan ke pihak laki-laki dengan pesirihan juga. Nah, dicabut namanya cabut keris tanda di situ. Nah, terus sudah itu sudah cabut keris tanda, menentukan anak bapak. Anak bapaknya tentukan anak yang dinikahkan ini, tentukan dia kan dah punya tanggung jawab nih, nang laki-laki dah punya tanggung jawab, yang perempuan juga punya tanggung jawab. Nah, itu ada yang mengetahui namanya itu anak bapak, bukan anak bapak. Nah, tapi itu anak bapak mengetahui, entah dia itu sakit, entah dia itu ada membuat masalah, entah itu di antara dua laki bini itu berkelahi apa segala macam. Nah, anak bapak ini yang mengetahui. Malam berarayan makan, bahwa itu nang laki-laki, perempuan itu sudah bisa dibuka, alat pakaian sudah bisa dibuka, karena dia itu sudah sah. Udah dinampakkan oleh mata orang banyak, habisasi ke semua orang bahwa dia itu sudah sah nikah, sudah dinikahkan oleh batin di pengasih tadi. Gitu. Nah, selesai itu istirahat, total istirahat, baik pun apa yang penitia-penitia itu dia mempersiapkan untuk besoknya lagi. Dari seluruh rangkaian adat tersebut, maka resmilah kedua mempelai menjadi sepasang suami istri. Inilah Indonesia dengan keragaman budaya yang sangat unik. Maka dari itu, kita harus menjaga warisan ini hingga anak cucu kita nanti.